pemirsa, lo kembali lagi di Tora TV. Oke, kali ini kita ke tempatnya Om Dani lagi. Kali ini kita akan melihat koleksinya Om Daniel. Ada golok dan pedangnya. Dan ini lagi sedang diambil sama Om Daniel. Om Daniel, apa kabarnya Om? Yo, baik. Sehat ya? Sehat. Oke, nah ini teman-teman kalau kita lihat nih, nanti juga ada beberapa ini dulu yang kita lihat. Ya. Dan mungkin ini dulu Om. Ini yang kata okay, Om ini dulu. Ini lebih muda. Ini lebih tua. Ini lebih tua ya. Ini ya, kita ini yang lebih tua dulu deh. Mau yang lebih tua. Lebih tua ini lebih karena tua soalnya katanya Mongol. Ini dari Mongol ya. Ini Mongol, ini zaman-zaman kayak Demak. Demak. Oke. Soalnya yang ini ada legendanya, cerita peperangan Demak Majapahit. Oh, yang ini ya? Ya, golok ini. Soalnya ini termasuk golok yang melegenda. Melegenda. Ya. Boleh Om. Coba satu-satu dulu ya. Satu kita pakai. Kita coba ini dulu, boleh. Betul. Ya. Ini apa namanya nih Om? Kalau ini namanya ini pedang luwuk. Pedang? Pedang luwuk. Luwuk. Pampurnya teman-teman. Pedang luwuk ini. Luwuk itu kan nama seorang empu di daerah Sulawesi. Betul. Jadi betul, kalau menurut betul. Saya ini sengaja didatangkan oleh wali dari saat itu kan Sunan ya. Sunan Kudus kan itu. Iya. Perang untuk buat golok ini. Menurut ceritanya sih ya Telik Sandiri. Tentara Majapahit ini pontang-panting nih. Ngadepin pedang-pedang kayak begini. Luar biasa. Ini kan pedang ini kan beda di badannya juga kan ada setengah lingkaran ya. Iya. Ini pamornya. Pamornya cakep ya. Kalau gagangnya Om? Kalau gagang sih seperti biasa ini tanduk ya. Tanduk apa nih? Tanduk biasa untuk kerbau ya, kerbau ya. Tanduk biasa itu kerbau. Dia tapi bergambar ya, atau bermodel kayaknya. Iya, ini biasa ini. Ya, biasa ya. Yang jadi legenda sosok ininya ya. Sosok di pedangnya ini ya. Dan ini kalau besi-besi biasa kan banyak. Betul. Modelnya betul. Banyak. Modelnya banyak. Tapi ini limited edition. Jadi besinya ini tergolong pusaka. Oke, ngeri ya. Beda. Ini kalau kita ini di mungkin banyak orang juga. Tapi untuk mendapatkan kualitas besi yang seperti ini sudah susah. Sulit ya. Susah ya. Yang membedakan itu begitu. Betul. Oke, siap. Oke, nanti kalau soal mahar nanti bisa di WA Om langsung aja ya. Monggo. Chat langsung ya. Oke. Soal mahar tinggal jodohnya. Langsung aja. Tinggal jodohnya ya, betul. Milih majikan. Betul. Oke, sekarang yang ini Om. Yang kedua ini, wah ini. Ini apa sih? Ini apa? Pedang kali ya ini ya? Masuk pedang. Masuk pedang ya. Ini masuk kalau menurut estimasi saya ini zaman peperangan waktu Mongol pertama kali datang ya. Hitam banget ya isinya ya. Jadi waktu Jayakatwang diserang Mongol nih ya, dia kan menguasain Kediri. Hitam banget ya. Dari Raden Wijaya minta pertolongan dari Raja Mongol mengambil alih. Aja Kediri. Nah ini pedangnya eranya kayaknya era tahun itu ya. Ini di sininya dia ini ada kayak semacam stempel ya. Masih ada ya ininya ya. Di sininya ya ini ya kalau lihat secara langsung ya teman-teman yang ini masih ada ininya. Kayaknya sih ya semacam tanda tangan lah. Iya. Tanda tangan. Wah luar biasa pedangnya. Nah itu ya teman-teman. Sangat sepuh sekali. Sepuh ya. Jarang bisa ketemu lagi yang. Okay. Dan ini ya salah satu koleksi kesayangan saya. Soalnya itu kalau saya lihat dari usianya itu loh yang susah ya. Diketemu. Kalau bentuknya kan banyak. Bentuknya banyak. Ya. Bentuknya banyak. Nah, ini bentuknya. Kalau itu kalau yang ada gagangnya itu apa tuh Om? Yang gagangnya kayak melentir itu, yang di atasnya. Kalau ini sih sebenarnya ya pedang ini
Kolaborasi ya. Oh, kolaborasi. Ini kan gagang Eropa. Kok kayak kayak di Eropa ya? Ini gagang Eropa. Ininya ya mungkin ya bisa rotan pembentukan biasa, ini perak. Nah, sedangkan pedangnya sendiri ini dari daerah Lombok. Dari Lombok ininya ya. Oh, besinya ya. Hilangin. Harusnya sih gagangnya sih bukan seperti ini, tapi karena dulu dapatnya seperti ini belum sempat saya ganti, harusnya diganti. Oh, tapi dia unik juga ya. Pedang Eropa ya seperti iya, ini. Kayak begitu ya, ada ini kayak ada kan pengalamannya ganti, gitu ya. Kalau kita ganti kan ini ada ricikannya kan kelihatan, jadi lebih indah. Kelihatan ya ini ya. Ricikan dari pedangnya. Wah, mori. Kalau kayak begini kan kayak pedang-pedang Eropa-Eropa yang biasa anggar itu ya. Mori ya. Ya kan ini kan pusaka. Pusakanya ngeri-ngeri. Oke, mau aku masukin lagi om. Ya. Om, satu lagi om, yang boleh. Ini yang golok coba. Nah, jadi teman-teman, jadi di tempatnya Om Daniel ini apa sekali lagi ini adalah pusaka-pusaka yang sudah tua. Jadi kalian yang mengerti pusaka pasti nyarinya yang tua. Jadi di tempat ini asli semua. Memang si om ini adalah dari dulunya kolektor. Jadi ya karena sudah terlalu banyak, jadi mungkin beliau ingin. Ada yang mau dipinang, monggo silakan gitu ya. Oke, ini apa om? Ini bisa disebut pedang atau golok dari daerah Sulawesi ya. Sulawesi? Gila. Ini sih dulu menurut ada satu yang bisa menerawang ya. Katanya sih dulu pernah dipegang sama seorang, istilahnya kalau sekarang ini profesor doktor. Jadi untuk menyembuhkan orang. Oh iya? Dari mana om? Dari mana om? Sorry. Ini Sulawesi. Dari Sulawesi. Sulawesi, Sulawesi Selatan. Jadi ini. Ngeri ya. Bugis kali ya. Bugis Makassar ya biasanya. Ini panjang juga ya ini. Jadi ini katanya nih kalau istilah namanya ini kan handle patebe. Iya. Wangi banget ya. Ini termasuk ya. Unik lah ya, unik kan ya. Langka sih kayaknya nih. Levelnya juga menengah ke atas lah ya. Atas ya. Ini nggak sembarang. Betul. Kalau ada legenda nih ya, dari bambunya sampai kayak jilat-jilat. Iya. Kamu bilang ya. Oh iya ya. Iya. Kalau udah seperti ini, rata-rata yang pecinta-pecinta pedang atau golok, pasti ingin memiliki. Iya. Betul. Cuman kadang-kadang karena belum berjodoh, belum ketemu ininya ya. Untuk apa majikannya gitu. Nah, kan kita kan baru sekali ini dan saya enggak pernah ada. Betul. Kalau saya udah dari dulu udah masuk ke YouTube segala macam mungkin udah hilang. Iya. Nah, itu ya teman-temannya. Jadi semua barang-barang yang ada di tempat Om Daniel ini adalah berpetuah semua, petuah semua ya. Jadi nanti kalau mau tanya-tanya bisa aja langsung WA ke Om Daniel ya. Ada story-nya. Iya, ada sejarahnya. Ya, ada historinya, ada ceritanya Om Daniel ini bagaimana dia punya seperti ini. Jadi apa sekali lagi di tempat Om Daniel ini adalah penuh pusaka, penuh dengan sejarahnya juga yang banyak yang tua-tua juga di sini ya. Memang kalau mau milih pusaka itu sebenarnya sih yang tua-tua dan yang punya sejarah dan ceritanya gitu ya, yang lebih tahu gitu. Ngeri juga om ya. Waduh. Itu yang gagang itu apa om? Yang gagang itu, yang kayak gagang gitu. Ah iya itu. Oh, pedang juga, tapi dia unik juga ya. Ada yang bilang bentuknya ini pedang dari mana sih ini? Ini gagangnya dari mana ya? Ngeri juga ya. Sampai gagangnya kayak gini, gagangnya apa nih? Kayu kali. Kayu. Kayu. Ah, seperti ini. Golok apa pedang ini? Ini masuk pedang. Masuk pedang ya? Kalau menurut saya antara golok itu lebih pandai, kalau pedang itu lebih panjang. Panjang ya. Kadang-kadang golok dibilang pedang. Benar-benar. Kalau pecinta pedang golok kayak gitu. Bagus. Ini masuk jarang ada juga sih ya. Jarang juga ya. Nah itu ya teman-teman. Soalnya
mendadak. Kalau nggak mendadak nanti kan bisa dibawa yang lebih. Yang lebih ini lagi ada ya. Nah, oke. Okay. Istilahnya kelas sultan. Betul. Oke, okay, nanti kita ini apa review, Om? Kalau ini kan kelas biasa kan. Lagi ini ya biasa ya. Betul, betul, betul. Nah itu ya teman-teman ya, jadi si teman-teman yang mau langsung datang ke sini ke Rawa Bening ya, langsung aja datang ke lantai atas, cari aja DJ Collection dan namanya Om Daniel, nanti bisa ngobrol-ngobrol di sini, bisa tahu sejarah kerisnya dan mana yang kalian minati gitu. Yang penting kalian niat dan minat, dan akan dikasih tahu Om Daniel histori dan sejarahnya buat apa dan fungsinya juga buat apa. Dan ini luar biasa banget di tempat Om Daniel ini. Wow, luar biasa. Oke, okay, jadi nanti kalau soal mahar pedang sama goloknya itu nanti WA aja Om Daniel ya. Jadi nanti bisa di chat aja ya. Nanti silakan berkomunikasi langsung dengan beliau. Dan juga banyak juga keris-keris yang bertuah di sini ya. Ini keris-keris zaman-zaman dulu ya. Nah, jadi bisa langsung lihat nih sama Om Daniel gitu ya. Om, oke, okay, mau terima kasih banyak, okay, Om. Sudah makasih. Bisa ini lagi, kita ya, review makasih. Lagi. Semoga siap. Video ini berkah dan siap. Semoga tambah banyak juga amin. Teman-teman di luar sana yang paham dan mengerti soal apa pusaka ya, Om ya. Ya dan itu. Banyak sejarah dan banyak historinya juga ya. Betul. Itu paling penting ya, biar tahu gitu ya. Oke, okay, Om, terima kasih banyak, Om. Sama-sama.